Jam berapa, Gus? Jam 9. Di travelin apa KIB? Kau masukin bagasi. Awalnya ragu, takutnya mati. Ternyata ada burung. Dibasahin. Udah. Anjir, apinya bagus ya. Hasil nyelot itu. Masa? Ngeri. Hasil berkebun kita, guys. Wah, lumayan guys. Gadaan, bro. Ada isinya dikit lah buat isi perut. Buat isi perut Bang Agus. Lagi panen ini Bang Agus ini. Belum ada isinya. Iya, tadi nyebol situ enggak ada. Udah, Pak Bos? Enggak ada. Lumayan. Tapi daunnya aja. Panen singkong sama Mang Yayan. Ntar kalau kering bakar aja, biar kering. Agak ke belakang, Pak Bos. Buat nanam lagi. Buat kandang. Dijeda apa, Pak Bos? Ini ditandem lagi, Pak Bos. Pak Bos. Biarin buat neduh. Hasil berkebun kita hari ini with Mang Yayan. Jeragan ayam. Penampilan gini-gini juragan BH ini, guys, di Tanah Abang. Yang megang Tanah Abang ini, guys. Juragan BH, kalau mau pesan bisa di Mang Yayan di Tanah Abang. Ini kalau kecil-kecil gini masih enak digoreng. Enak tuh, manis. Nanti kita cantumkan nomornya Kang Yayan. Juragan BH. Sama daleman. Nah, ini juragan laundry sama ayam.
Wah, banyak ini malah ini, bisnismen ini. Tampilan petani tapi pembisnis ini, guys. Duitnya ya. Banyak. Nah, yang menjualin juragan ayam. Ayamnya banyak, no. Kondisi kebun yang berantakan, teman-teman, setelah hujan. Cuma terpalnya sudah bocor, jadi airnya itu surut, jadi lelenya yang aduh, teman-teman.
udah gede kayak gini kekurangan air karena terpalnya tidak bisa menampung lagi airnya. Juga hujan tadi cabai saya ada yang mati teman-teman, layu. Tadi udah saya ambilin cabainya, berbuah lebat seperti ini, kena ayam patah-patah, jadi repot juga teman-teman. Kadang ayam itu keluar kok nih, baru datang. Mantap tuh memang. Si Om, si Sigit, Sigit tahu tuh bininya tuh jamu di pancongan ayam. Kita intip si jagoan kita, woi, si Pama.